Terima kasih. Ya, sistem saya sangat mudah. Saya pasti waktu di latihan saya bicara banyak sama semua pemain. Yang pemain intang atau yang pemain muda atau pemain yang senior. Yang penting dalam tim harus ada respect siapa main, siapa cadangan. Tapi semua terbukti di dalam latihan. Waktu pemain punya latihan bagus, dia pasti main. Waktu dia latihan kurang, dia harus tumbuh. Ini sistem muda. Waktu semua pemain sekarang berarti sistem ini lebih mudah berarti pilih pemain yang ini. Terima kasih. Kita kan sudah lawan Bali United berapa kali di dua musim saya kerja di Persija Jakarta. Kita sudah ketemu berapa kali lawan Bali United. Kita pegang berapa pemain dari ini belakang. Ya pasti buat perbaikin diri belakang dari Bali United. Mungkin dari tahun kemarin tim Bali United tim sangat bagus. Tapi waktu mungkin ada beberapa pemain cedera dari diri belakang Bali United punya masalah di dalam kompetisi kita kemarin. Kita sudah mulai tahun baru, kita harus lihat yang pemain baru. Ada di posisi di belakang, kenapa tim ini yang butuh. Nah, kita harus kasih waktu buat pemain baru, buat adaptasi di tim baru juga. Kita tidak punya banyak waktu, sudah ada kompetisi Kop Indonesia, kita harus lihat sekarang siapa yang paling siap buat main di Kota Indonesia. Dan latihan yang penting, pemain harus sangat sibuk di dalam latihan. Terus yang pemain dari bawahnya bisa lihat dari liga kemarin, banyak pemain punya kualitas sangat bagus. Kita akan di sini buat bantu semua pemain di dalam tim. Waktu tim punya teamwork, tim bisa jalan sesuai target dari manajemen. Waktu tim bikin sendiri-sendiri, tim tidak bisa jalan. Kita harus sering diskusi sama pemain, sering ada latihan, buat tim baik, ada tim buat kita sukses bersama. Ya, saya sangat terima kasih sama Persija Jakarta yang telah saya kerja 2 tahun. Tapi tugas saya sudah selesai di sana. Saya cari tempat baru, terus yang baru naik yang kontak sama saya pikir juga tim sangat bagus, yang kota juga sangat terkenal di dunia. Saya orang Brazil, semua tahu Bali di Brazil, semua tahu Jakarta di Brazil. Terus sekarang kita harus kerja keras buat yang tim Bali naik juga terkenal.